Semua yang mau diuji itu modul berapa? Yang diuji modul berapa? 5 sama 6. Ini 6, ini 5. Oke. Okay. Ini udah di cek, nilai. Cuman kemarin suruh ulang lagi jadi. Artinya banyak yang kosong ya. Apa? Ya, ulang. Tapi ya berarti belum ini kan itu. Enggak dibawa. Oke, okay, sekarang ini. Nama? Muhammad Nur Faris. Nur Faris, kelas 11 MIPA 9. Ayo antum jelaskan aja. Dari mana? Dari iya, dari modul 5. Nanti 5 terus 6. 6 M sama satu ada man. Ada man. Pinjam pulpen. Enggak bawa. Abati ini sekarang enggak bawa ini tas. Cepat. Iya, terus. Satu man. Man adalah sumber daya manusia untuk mengelola usaha. Sumber daya manusia untuk mengelola usaha seperti pegawai dan lain-lain. Terus metode money. Money itu sarana memasukkan modal. Ya, berarti. Terus metode langkah-langkah untuk membuat produk. Terus ada material, bahan-bahan untuk membuat produk. Terus ada mesin. Oke, okay, material. Material itu masuk ke variable cost atau fixed cost material? Material itu variable. Variable apa? Variable cost. Kenapa? Karena tergantung tingkat produksi. Maksudnya? Tergantung produk apa yang mau dibuat. Ya, yang dibuat adalah, ya misalnya kamu membuat apa? Misalnya membuat baju. Baju. Terus materialnya apa? Kain. Kain. Benar. Nah sekarang kain misalnya itu variable cost atau fixed cost? Variable. Kenapa? Karena harganya nggak tetap. Hanya harga aja yang nggak tetap. Iya, sama jumlahnya juga. Jumlah apa? Jumlah kainnya. Kenapa nggak tetap? Nggak, cuma harganya. Harganya aja. Terus pengertian variable cost itu apa sebetulnya? Variable cost itu biaya tergantung dengan tingkat produksi. Contoh, maksudnya jelas, lebih jelas lagi gimana? Pengeluaran modal tergantung tingkat produk apa yang mau dibuat. Jadi kesimpulannya kamu itu belum paham yang disebut tingkat produksi. Jadi hanya apal cangkem, hanya hafalan saja tapi wawasannya kurang antum tuh. Yang dimaksud itu adalah variable cost, biaya yang selalu berubah-ubah, betul, sesuai dengan tingkat produksi. Maksud tingkat produksi itu sekali waktu produksinya misalnya naik karena permintaan banyak, berarti bahan bakunya lebih banyak lagi, sehingga uang yang harus dikeluarkan untuk membeli bahan baku besar. Kadang produksi turun, maka bahan bakunya pun turun. Kamu itu nggak, wawasannya belum sampai ke sana karena dihafalkan aja dari orang-orang yang sudah. Satu aja lagi. Fixed cost apa? Fixed cost itu biaya tetap yang tidak akan adanya penurunan atau kenaikan harga. Kenaikan harga. Contohnya apa? Contohnya contohnya seperti gaji, oh, misalnya ya, gaji, terus nah. Ini kamu nggak menguasai sebetulnya. Nama kamu siapa? Muhammad Nur Faris. Ya ditulis atau? Di. Oh, ya di sini ya, Tuhan. M Nur.
Nur Faris. Iya. 11 apa? 11 IPA 9.